Okay guys, welcome back to YouTube channel Soon Activity. It's time to reaction. Okay, pada video kali ini kita akan nge-reaction jagoan salah satu tim Mas Anang ya. Dia adalah Ruth. Dan ini kita lihat dia menyanyikan lagu Reflection Christina Aguilera. Sultana sedikit telat nge-reaction penampilannya dan sedikit kecewa ya bahwa ternyata Karut ini dia harus tereliminasi ini ya, buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi yang tereliminasi di Gala Show 6 ya, kalau nggak salah Gala Show 6 itu adalah Karut. Penasaran apakah penampilannya seburuk itu sehingga masuk bottom 2 ya, berarti masuk bottom 2 dan harus meninggalkan kompetisi X Factor, padahal kan bagus banget. Oke. Okay? Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang ibaratnya ingin melihat video reaction dengan tampilan layar yang bersih, kalau di sini kan Suntana edit agar nggak kena copyright kan. Nah, teman-teman bisa nonton di TikTok Suntana di @yangserun_ ya. Jadi si tampilan video reaction-nya itu bersih. Jadi full layar dari X Factor-nya sama reaction Suntana ya. Jadi biar jernih aja, biar menikmatinya lebih mantep gitu kan. Ya, kalau di YouTube dia karena edit-edit itu kan. Oke lah, daripada banyak cincong, kita mulai saja guys. Reflection, cermin. Cermin mah mirror ya. Oh, bayangan apa sih? Tuh kan di cermin. Wow. Sorry bentar dulu. Look at me. Oh. Bagus. Bagus. Maksudnya kayak bulat, rendah, tapi nikmat gitu. Anjay, apa itu? Tahu bulat kali ya. Bentar guys. Ulangi ya, bentar. Okay. If I wear masks, I can fool the world, but I cannot fool my mind. Oh, come on. Is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection show? Bentar, sabar dulu, kita reaction dulu, komen dulu guys, jangan buru-buru ya. Pakai gaun warna pink gitu kan ya, rambut, terus nuansanya ada merah-merah garis-garis. Baru beberapa bait, tapi udah kayak kita hanyut ke dalamnya gitu kan ya. Oke, kita geser dikit, tapi gelapnya aja deh. Nada rendahnya gila banget. Itu mangapnya gede banget guys, khas Harut, dan sehingga vokal yang dikeluarkannya itu sangat amazing. Okay. Judik aja sampai gitu kan. Kita geser dikit aja pas best momennya. Most therapy has angered me. How far?
mengganggu aja ya, tadi joget. Wait a minute, kita ulang lagi guys. Guys, bak yang begini harus pulang. Oh my god, gue gak habis pikir what's wrong with Indonesia. Sukses Mas Anang. Sukses Mas Anang. Emang lu harus ngomong itu masalah. Bagus. Oke, okay, kalau mau ngomennya dengerin aja di channel aslinya ya. Okay. Oh. Memang lagu ini sangat berat dan sangat diva banget ya, dibawakan dengan karakter Karut yang luar biasa. Akhirnya ya, ya nggak bohong, Dimas dan Dimopation gitu kan ya. Tapi kenapa harus pulang ya? Ya karena semua berdasarkan voting kan ya, meskipun Sultana ngedukung kan, udah apa swipe up ke like gitu kan ya di itunya, di RCTI Plusnya, tapi nggak cukup ya. Mungkin Karut lebih, udahlah, udah cukup lah perjuangan Karut gitu kan ya, karena udah jadi pemenang gitu. Kalau nanti digeber-geber takutnya nanti jelek lagi. Tapi justru bayang aja kalau nanti grand final akan seperti apa ya. Aduh, udah nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Pokoknya thanks for watching. Buat teman-teman yang mau nonton reactionnya itu rapi, videonya nggak di edit-edit, bisa langsung mampir ke TikTok Suntana di @jangsehun_ ya. Oke, terima kasih untuk reaction Karut ya. Karut, semoga perjalanan Karut di luaran sana semakin shining, bersinar gitu kan ya. Karena this is best vocal ya. Harusnya bisa diikutin ke acara-acara internasional sih. Kalau ini, kalau di internasional pasti akan dilolosin jauh banget ya, bisa jadi sampai ke ya 5 besar gitu kan, grand final gitu kan ya. But okay, thanks for watching the Pokepoint. Bye bye.